jiwa masih ada nih yang bacan biji selasih tuh. Bacan biji selasih kita masih ready ya. Mau yang jenis lain juga ada bacannya tuh banyak. Ini juga ada kukumbang, ada pandan, sekarang dia banyak tuh. Dipamer semua tuh. Oh, pokoknya force sell semuanya. Dijual semuanya. Oh, mau masih ada. Ini ada beberapa kita kemas karena pulang agak sore ya, Bang. Biasanya pulang lebih awal. Jam 5 lah. Jam 5 ya. Oke, jam 5 kita close ya. Oke, sahabat Daeng, sebelum beliau close kita langsung update lagi karena alhamdulillah kemarin itu pasca kita naikin lumayan besar antusias teman-teman. Ya pengaruh juga sih dari koleksi-koleksi beliau, banyak bagus-bagus dan harganya juga masih worth it kayak ini nih tuh. Lapaknya Bang Resmal gimana, sehat? Subhanallah. Ini katanya sawah sudah dipersiapkan ya? Iya. Kapan rencananya pada mau ke sana? Kapan Abang ada waktu? Iya, kena. Ini rencananya kalau ke sana macam mana, kita nginap atau di sawah? Enggak lah, di rumah. Saya pikir di sawah. Kalau di sawah seru tuh, saya bawa tenda. Enggak bisa kalau di sawah nginap. Oh, enggak bisa. Doang. Ada saung doang ya? Biarin kita kerjain si Arya panas ini dingin-dingin, dia kan udah terbiasa dia dingin-dinginan. Iya, jangan di rumah. Entar kalau Arya mau ngepel enggak apa-apa, dia ikut dia aja ke. Oke, kita perlihatkan dulu nih yang ada di hadapan kita hari ini, walaupun semuanya udah kita keluarin kayaknya, yang ada aja dulu. Ini nanti paling terakhir nih karena pasti teman-teman penasaran di sini nih seperti liputan saya sebelumnya. Nah, ini ada barang baru tapi ini paketan, siapa tahu ada jodohnya nih, Bang. Keluarin dulu, Bang. Ini barang baru, tapi kalau ada ketemu jodohnya, ini bungur semua atau apa? Iya, bungur. Nih, teman-teman bisa lihat, ini bungur 7 piece, Bang, ya? Iya. Nih, bungur 7 piece. Tuh, coba lihat. Dan dia bentukannya ada opal, ya, ada cutting. Iya. Cuttingannya juga untuk ukurannya beda-beda. Beda-beda. Cuman, kebetulan memang penawaran kita ini untuk borongan. Borongan. Ini khusus atau spesial borongan, ya. Karena kita pengen cepat, ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Ini cutting semuanya ya, cutting. Ada 7 piece ya, ada 7 piece. Ini dia cutting bawah. Apa sih nama begini kalau gini? Kocobon. Kocobon tuh. Sebenarnya sih kalau yang jenis begini tuh, Bang, dia masuk permata atau semi permata? Kalau untuk kecubung amati sih, kita bilang permata. Oh, permata ya. Oke. Okay. Cakep lo cuttingan bawahnya nih. Tinggal naik ring ya. Iya. Nyerecokin banget nih orang. Hei. Dipasang nih. Giginya dipasang lagi. Orang mau pasang gantengnya. Yang penting main si dompet tebel ya. Yoi. Kurangin gaya, perbanyak si dompet. Itu baru mantap. Yoi. Nah, ini ada yang ini dimensinya bisa dibilang kantoran ya. Kantoran. Kalau teman-teman mau apa namanya nambah koleksi, ini tepat sekali karena kebetulan memang sudah tinggal naik ring ya. Ini kalau diperakin satu aja ini bisa sekitar 1 juta 2 juta nih, paling murah lah 1 jutaan lah ya, paling murah. Ada apa yang kecilnya kali ya, kalau yang tebelnya bisa 2 juta 3 juta ya. Gede itu bisa biasanya sih estimasi di 2 jutaan. 2 jutaan, oke, naik ring perak ya. Nah, ini karena kebetulan memang kita jualnya pengen cepat, jadi kita jual paketan aja. 5 juta diisi 7 piece. Oke. Ini kita udah lihat ini biar pada penasaran karena ini yang cakep nih. Bungkus aja, Bang, sekalian yang duduk di situ. Oke, ini teman-teman. Paketan 5 juta ya. Oke, siap yang mana lagi nih, Kang? Oh, ntar dulu nih. Ini kemarin kita nggak naikin nih. Ini masih ada salah satu ikon kami di sini, nih. Salah satu ikon kita ya. Nah. Ini ringnya perak. Oh, udah perak. Alhamdulillah udah perak. Jadi enggak perlu diganti lagi dong ya. Iya. Udah cuci ulang aja. Tinggal cuci ulang biar lebih ngangkat lagi, warnanya lebih jelas lagi. Nah, yang kemarin nanya meteor, jangan salah. Meteor itu ada, ini aslinya nih. Jadi banyak orang bilang emang ada batu meteor. Ini dia nih. Meteor ya? Benar ya tuh. Dari Bangka Belitung. Dari Babel atau Bangka Belitung. Kita kasih berapa, Bang? Kita open price di WA aja. Oke, open price-nya nanti bisa langsung di WhatsApp. Nomornya mana nih? Siapkan nomornya dari sekarang. Dia lupa lagi dia taruh di mana. Jadi teman-teman nanti ada nomor bisa langsung hubungin beliau nomornya.
Karena kenapa kita pakai nomor ditulis? Karena teman-teman kalau disebut kadang, deh ngulangin lagi dong, bagaimana saya ulangin? Nah itu video sudah tayang. Nah, kalau belum tayang bisa, berarti kalau sudah tayang teman-teman bisa di screenshot kalau kita tulis. Ini antik-antik nih punya beliau nih. Di lapak batu atik, akik antik ya, ada banyak pilihan lah yang ada di sini. Ini ada juga pandan. Ini pandan kita buka harga di 850.000 kuningan. Pandan merah ada. Pandan kapas. Pandan kapas naik lumut ada. Pandan kapas naik lumut ya ini. Nah, ntar aja dipasangnya. Ini ada juga doko kembang. Ada yama, ada tanduk. Ini tanduk ya semua ini. Tanduk. Katanya bang apa bang? Kalau robo-robo ntar dirapin lagi. Nih tanduk nih, ini tebel banget ringnya. Tembaga. Tembaga krum. Berapa ini bang? Kita open di harga 800. 800 ya di harga penawaran ya. Ini sama ya, ini ada kenditnya nih. Kenditnya. Ini yang antik nih, ada kenditnya. Jarang-jarang. Ah ini mengkilap apa dia bang? Sama. Iya. Oh cakep ini polesannya udah maksimal ini. Ini berapa? Kita open di harga 500. 500 di harga penawaran ya? Iya. Rp500.000 di harga penawaran. Nah ini tanduk ya. Berapa dia? Rp450.000. Masih di harga nego ya. Iya. Ringnya tembaga. 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 Ini manggur ya? Manggur. Tapi itu ada tapak jalaknya. Oh, ada tapak jalaknya. Oh. Berarti serat di dalam ya? Iya, ukurannya kayak bentuk tapak jalak. Tapak jalak, oke. Ini udah kelihatan garisnya teh. Hey. Kita kasih berapa nih bang? Kita open di harga 1 juta. 1 juta ya, di harga penawaran ya? Iya. Karena yang menarik itu di seratnya itu ya? Masih iya. Tapak jalaknya ya? Nih. Wow, ini mah Garut. Ini Garut. Ini berapa nih? Kita open di harga 800. 800 ya? Garut punya nih monster biangan nih big. Oke. 800 saja. Ini belum dipasang itu. Nah, kalau untuk yang mana lagi nih mau kita lihat ini biar tidak terlewat. Virus-virus boleh. Oh iya, virus mana ini? Wih, banyak virus kita nih. Virus kita kan versi semua ini. Harga versi. Berapaan dia? Ada 2 yang UB. UB itu harga 600. 600 ini. Oke, 600. Ini begini-begini. Itu kita kasih di harga 500. 500 ya. 500. Ya, ini UB nih. Bukan? Iya, itu UB. UB ya. Berapa kita kasih UB? UB kita kasih di harga 400. 400 ya, oke. UB 400 saja. Ringnya apa nih, Bang? Alpaka. Alpaka. Alpaka ya. Bagus tapi rapi dia krumnya kayak titanium. Ini bukan titanium. Bukan. Oh, alpaka. Saya lihat ini titanium malah benar. Ya, berat. Iya, berat dia. UB ada lagi kan dua kan? Ini UB. Oh ya, nih UB juga nih. UB itu dia dasar ininya hitam. Yang ini kita kasih berapa? Kita kasih di harga 300. 300. Saya sekantoran ya maksudnya. Ya. 300. 350.000 saya sekantoran. Oke. Okay. Ada kayak pusar bumi nih. Ini asli ini. Motifnya asli. Oh, cakep loh ini. Batu apa dia Bang maksudnya? Berapa ini kita kasih? Yaman Mata. Kita Yaman open Mata. Di harga 350. 350.000 aja, oke. Yaman Mata ya maksudnya. Nah, ini nih yang tadi saya bilang ini klasik banget ini. Aduh, motifnya dapat semua ini. Garut loh ini.
Edong lagi. Kita kasih berapa, Bang? Kita open price di harga 800. 800 nih, teman-teman bisa lihat warna aslinya ya, tuh. Warna aslinya 800 open price. Berarti masih ada kebijakan untuk nego. Boleh. Masih bisa nego pokoknya 800.000. Oke, yang mana lagi, Bang? Yo, ini dong, jangan dilewatkan. Kita ke Teratai itu lagi banyak ya, di lapak kami itu Teratai banyak. Jadi teman-teman bisa kepo-kepoin, mau yang tunggal, mau yang halus, mau yang rombongan atau keroyokan, banyak nih kayak gini nih keroyokan nih. Boleh tahu, Bang, estimasinya dari berapa Teratai kita? Teratai dari harga 800. Oke, dari harga 800 ya. Dan semuanya kualitasnya udah boleh nego-nego. Porselen semua, dan itu pun masih dari harga penawaran. Iya. Oke, materialnya umumnya apa? Ada yang monel, ada yang kuningan rasa perak. Oke, ada monel, ada kuningan rasa perak berarti. Tapak jalak juga kita ada yang timbul. Tuh, nih teman-teman tinggal screenshot aja tuh. Ini koleksi kita, ini juga ada. Ini berapa lostun? Lostun satuan dari 50.000. Oke, dari 50 ya. Iya. Ini satuan nih. Udah pilihan semua, tuh di kotak itu masih ada. Banyak koleksi ini udah ada yang diplastikin, emang kita mau prepare. Udah yang di sini berapa? Yang kayak gitu dari harga 125 sampai 300. Sampai 300 ya. 125 sampai 300. Nah, yang di sini dari harga 200 sampai 500. Oke, 200 sampai 500. Nah, kalau virusnya? Virus dari harga 350 sampai 600. Oke, 350. Ya. 350 sampai 600 ya. Iya. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil update kita ya. Ini ada kinyang karang. Natural ya. Iya. Dan ini yang di sini, ini biar pada kepo, ini di sini berapa nih? Ini semua dijual kecuali ini, jangan dijual. Kalau dijual ada yang bikin kopi nanti. Ini di sini dari berapa sampai berapa? Kalau untuk bacaan dari 300 sampai 800. Dari 300 sampai 800 untuk bacaan ya. Oke, siap. Nah, kalau di sini ya nanti ditelepon aja kali apa gimana? Boleh. Ah, ini biar penasaran nih. Kita sengaja nih jangan usah disebutin nih, pokoknya ada bahan. Ada juga yang udah jadi. Tuh, langsung aja dikepo-kepoin, ditulis lagi. Oke, nomornya, Bang, mana, Bang? Yang bisa kita hubungin nih nomor. Bisa dihubungi ini. Nah, ini kontak personnya teman-teman bisa hubungin di kontak person beliau di 0852-68-03-03 lagi 41 dengan Bang Resmal atau Kang Resmal. Kita buka di hampir tiap hari dari pagi sampai sore. Iya. Kalau mau janjian monggo, dan kita juga ada Facebook, mana Facebooknya, Bang? Jadi teman-teman mau lihat live streaming kita atau live atau siaran langsung kita ada juga di Facebook atau akun Facebook kami. Nah, akun Facebook, TikTok dan juga Instagram ya. Liatin semuanya, Bang. Resmal tuh. Dia fotonya muda banget tuh. Dimudah-mudahin sama ada diedit. Ada juga TikTok kami. Nih, mana? Nih TikToknya tuh. Ini sering live juga ya? Iya. Tuh. Dominan di sini untuk sementara. @resmal_robening ya. Iya. Oke, siap. Oke, IG-nya pokoknya semuanya akun digunakan nama beliau. Kenapa ya? Memang kita harus manfaatin, Bang. Ya, iyalah. Percuma kita beli handphone tidak digunakan, itu aplikasi yang ada karena sangat membantu. @resmal_LJC ya, LJC. Tuh. Owner of Pojok Pahala, karena memang pertama kali beliau ini ada di dalam kita ya. Pojok Pahala bisa diklik juga nih, muncul nih, diklik lagi muncul lagi, connect lagi ke akun yang lain ya. Iya. Tuh. Nah, ini langsung dia namanya Pojok Pahala tuh. Kita nunggu sekitar 2 jam atau 2 hari mungkin ini ya baru nongol. Nah, biar ketahuan bahwasanya jaringannya beliau jelek ngeliat ke saya lagi. Oke, nggak apa-apa lah, yang penting ada referensi lah. Oke, Kang, terima kasih banyak sudah kasih nge-review. Sehat selalu, mudah-mudahan makin ramai dan makin berkah usahanya. Tetap semangat support perbatuan Indonesia ya. Siap, terima kasih. Oke, sahabat Daeng, itu tadi hasil review di salah satu lapak sahabat kita, Kang Resmal. Kita akan beranjak lagi ke lapak yang lain. Salam satu hobi, salam kopi gratis, salam kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berani kalau nggak ketahuan. Kita close-nya di sini aja nih.